Bolong, kunci sukses seorang pengusaha iku sing pertama kudu konsisten, sing kedua kudu seneng sedekah. Karena pada hakikatnya sedekah iku padha karo pajak, pajak kanggo rezeki sing dikekne Gusti Allah marang awakmu. Ya, lihat aja sepeda motormu, mobilmu iku kabeh tiap tahun kudu bayar pajak. Ya apa lek sampai telat didenda bolo, ya didenda. Makanya dari itu sebelum awakmu didenda karo pangeran, yo seneng sedekah bolo yo. Aja lali sedekah e. Oke, oke, oke. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu